Assalamualaikum Dulur, welcome to my channel. Wah, hujan-hujan gini enaknya bersantai sambil baca buku. Terus ngapain lagi ya? Aduh, ausnya. Gimana kalau aku bikin teh aja? Bikin teh dulu lah. Oke, kira-kira ini teh apa ya? Ini adalah teh dari daun jambu biji dan serai. Wah, kalian penasaran kan rasanya gimana? Kita cium dulu aromanya. Aromanya tuh, rasanya tuh, enak banget, seger banget. Teh ini bisa menghilangkan stres loh, dan kaya akan manfaat. Kalian penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nah, tetap lihat video ini ya sampai habis. Habisin dulu tehnya. Nah, Oke, mulai kita lihat cara pembuatannya. Let's go. Pertama-tama, seperti biasa kita jalan-jalan dulu, keluar rumah, cari bahan di sekitar rumah aja. Nah, ini di depan rumahku ada pohon jambu biji. Nah, kita ambil pucuk-pucuk daunnya aja. Nah, kita ambil pucuknya aja. Sama seperti membuat teh pada umumnya sih. Pucuknya aja, karena aroma yang lebih kuat itu ada di pucuknya yang masih muda. Nah, daun-daun ini kaya akan serat loh. Kedua, aku mau cari kemangi. Nah, aku membuat dua jenis teh. Teh daun jambu biji dan juga teh kemangi. Keduanya enak banget. Aromanya tuh beda dengan yang lainnya. Ini pucuknya juga yang aku ambil. Ini penghilang stres banget sih. Dan masih ada banyak manfaat lainnya dari kedua teh ini. Rasanya juga nggak aneh. Gak tahu kenapa rasanya itu enak. Kalian wajib coba. Karena pembuatannya mudah, banyak manfaat, dan rasanya juga enak. Nah, sedikit lagi kita ambil. Nah, ini nanti aku akan bandingin daun-daun yang aku buat keripik dengan daun yang aku buat teh. Oke. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini daun-daun yang lebar-lebar aku buat keripik, sementara yang pucuk-pucuk muda aku buat teh. Nah, itu dia. Selanjutnya kita potong kecil-kecil setelah kita cuci. Nah, yang daun jambu biji aku beri potongan serai. Itu cocok banget dua bahan itu kalau disatukan. Nah, setelah kita potong kecil-kecil, nah mulai kita jemur, ya kan?
Nah, aku jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Bisa juga kalian sangrai. Silakan dipilih tuh cara yang mana yang ingin kalian gunakan. Kalau aku dijemur aja sampai kering, baru bisa kita kemas dan kita nikmati. Kita seduh ya seperti teh biasanya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.